Perceraian antara Ria Ricis dan Tengku Rian masih bergulir dan menjadi sorotan publik. Mereka diketahui tetap pada pendirian masing-masing mengenai nasib rumah tangganya. Ketika Tengku Rian bersikeras untuk mempertahankan pernikahannya dengan sang istri, Ria Ricis justru sudah mantap untuk berpisah. Tengku Rian pun melakukan beragam upaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar acara buka puasa bersama yang mengundang orang-orang terdekat termasuk keluarga Ria Ricis. Ada maksud lain di balik acara buka bersama tersebut. Diharapkan Tengku Rian dan Ria Ricis bisa duduk bersama dan menjalani mediasi. Sayangnya niat baik ini belum bisa terlaksana karena waktu yang belum memungkinkan. Bukan cuma mengupayakan yang terbaik agar rumah tangganya bisa diselamatkan, pada sang pengacara Tengku Rian mengaku sangat merindukan Ria Ricis. Walaupun keduanya masih bersikeras dengan pilihan masing-masing, Tengku Rian dan Ria Ricis masih berkomunikasi dengan baik. Terkait anak, Tengku Rian juga tak menemui kendala untuk menemui.